Halo semua, kali ini saya mau review mouse wireless Logitech tipe M221 Silent Touch ya. Yuk kita buka dan coba benar enggak sesuai klaimnya. Di sini juga tertulis 18 mAh, maksudnya baterainya bisa dipakai bertahan sampai 18 bulan ya teman-teman. Bahan fisiknya terbuat dari plastik dan ukurannya lumayan kecil, jadi pas aja di tangan. Kalau dibandingkan dengan mouse Logitech tipe M331, mouse ini lebih kecil ya. Sama-sama silent touch, kalau untuk cewek mungkin lebih recommended yang ini. Ini untuk bagian belakangnya, ada untuk power on off nya dan saya buka ini di dalamnya ada untuk receiver dan juga baterai bawaan. Sekarang saya mau coba apakah benar silent touch. Dan ternyata benar ya, sesuai klaimnya yang mengurangi 90% dari bunyi mouse pada umumnya. Ini untuk perbedaannya dengan mouse lama saya yang mengeluarkan bunyi ya teman-teman. Dan juga untuk mouse Logitech M221 ini sensornya tidak berwarna. Dengan harga 170 ribuan, worth it sih kalau teman-teman mau beli mouse ini. Untuk jangkauan wirelessnya juga jauh sampai 10 meter. Oke, demikian tadi review mouse M221 pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.